kendaraan telah berevolusi ke arah bentuk-bentuk yang semakin canggih, praktis, efisien, multifungsi, nyaman, dan aman digunakan. Rumah-rumah desain otomotif dunia berlomba-lomba menghadirkan kendaraan-kendaraan yang mencoba memenuhi kebutuhan manusia dengan menawarkan berbagai keunggulan. Maka inilah 8 motor paling unik dan canggih di dunia. Motor apa sajakah itu? Mari tonton video ini sampai habis. Namun sebelumnya, bagi Anda yang belum, silakan subscribe dulu untuk berlangganan video di channel ini secara gratis. Dan jangan lupa jempolnya jika Anda suka, oke? Ini adalah sepeda motor ganggang. Struktur bentuknya tercipta dari ide dua orang, yaitu Reed dan Peter. Mereka berinisiatif untuk membuat sepeda motor pantai dari kayu yang dijalankan dengan menggunakan minyak mikroalga, dan inilah jadinya. Keren kan? Ini adalah motor petarung jalanan yang gila. Motor ini diciptakan oleh tim Maxacorp Limited Made yang mengklaim bahwa motor ini sebagai salah satu motor tercepat di dunia. Bagaimana tidak? Mesin motor ini berkekuatan 542 HP dan menggunakan turbin helikopter. Memang ini benar-benar motor gila. Motor Canbus 410 ini diciptakan oleh perusahaan Jerman. Motor ini banyak dijual di dunia. Panjangnya lebih dari 11 kaki, tinggi 9 kaki, dan bobotnya mencapai 1433 pon. Ini tentu sangat luar biasa, terutama bagi Anda yang suka dengan motor gede. Ini adalah sepeda listrik V1 buatan tangan-tangan kreatif dari perusahaan Polandia. Sepeda avionik ini tercipta karena kesukaan penciptanya akan sepeda. Kerangkanya terbuat dari baja halus yang dicat warna hitam sehingga nampak sangar. Sepeda ini digerakkan oleh baterai listrik 5000 watt dan mampu melaju dengan kecepatan 58 km per jam dengan jarak tempuh hingga 120 km. Sangat unik, bahkan sama sekali tak terlihat kalau ini sepeda listrik, karena tidak terlihat sedikit pun ada kabel di sepeda ini. Namun jika malam hari, lampu depan dan belakang sepeda ini akan menyala terang menyilaukan setiap mata yang menatapnya. Perusahaan BMW baru-baru ini meluncurkan motor dengan konsep skuter futuristik yang unik. Lihatlah, dari mulai rodanya yang tertutup, joknya yang rata, bentuknya yang aneh, sehingga semakin terlihat sangat unik. Dan di bagian sampingnya terdapat dua kabel dengan warna cerah menyala, sehingga makin terlihat cantik. Bukan hanya unik, motor ini juga canggih dan memanjakan pengendaranya. Seperti tersedianya sound system di bagian depan untuk memutar musik kesukaan. Tersedia kalender otomatis, juga di bagian sampingnya ada tempat untuk menaruh tas atau dokumen penting milik Anda. Dan semua itu bisa Anda operasikan dengan mudah, karena tombol-tombolnya ditaruh di bagian setang, sehingga sangat praktis. Di bawah teriknya matahari, warna merah motor ini terlihat seperti kendaraan milik alien. Ini adalah motor Akira replika ciptaan Musoshi Toshima, Jepang. Jangan bertanya soal tenaga dan performanya,
karena ini adalah sepeda motor replika yang dikendarai oleh karakter Sotaro Konedo di film anime Asia yang sangat populer itu. Noshima dilaporkan menghabiskan waktu selama 7 tahun untuk menciptakan motor ini dan telah menghabiskan dana sebesar 121 ribu US dollar atau setara 1,6 miliar rupiah. SU Kettenkarl adalah motor ekstrim inovasi Jerman dari Perang Dunia II. Penampilannya unik dan tidak umum, karena terdapat multi-trend sebagai penarik kendaraan layaknya alat berat. Motor Taurus 2x2 konsep ini adalah motor yang dirancang khusus untuk segala medan. Uniknya, rangkaian motor ini dapat dilepas, bahkan bisa dipecah-pecah lalu dimasukkan dalam tas besar untuk kemudian dimasukkan ke dalam mobil, sehingga sangat praktis dan siap dibawa kemana saja. Nah, itulah 8 motor paling unik dan canggih menurut Sidul tuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk membagikan video ini ke teman-teman Anda, dan sampai jumpa di video berikutnya.